Lihat bersama-sama di dalam Efesus pasal 6 ayat 11. Bersama. Iya. Ayat 11. Baik, kalau sudah kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kitab Efesus pasal 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, baik, terima kasih. Di situ sudah jelas. Perkataan Tuhan untuk kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi senjata Allah itu selalu kita memiliki Alkitab, untuk surat dari Tuhan, agar untuk seluruh manusia bisa mengikuti untuk surat kepada Tuhan. Jadi di situ Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi senjata Allah yang kita menggunakan atau memiliki setiap hari Alkitab, kita berpegang dengan apa yang Tuhan diperintahkan. Jadi untuk melalui firman Tuhan ini atau senjata Allah, kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan diperintahkan. Dan juga selanjutnya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kita berpegang untuk senjata Allah, pekerjaan iblis, muslihat, ya tidak punya oknum yang ada datang untuk mengganggu kami atau mengganggu kami melalui firman Tuhan atau Alkitab, senjata Allah yang kita miliki. Melalui itu kita bisa iman kita bisa kuat, sehingga untuk muslihat iblis tidak punya oknum yang ada datang untuk mengancam kami, atau pekerjaan iblis yang untuk menghilangkan nyawa atau kita punya hidup kita. Tetapi melalui senjata Allah kita bisa hidup. Jadi sementara kita masih kesempatan hidup ini, kita boleh berpegang dengan teguh untuk senjata Allah, agar pekerjaan iblis tidak punya oknum yang datang bisa jauh dari kita. Baik, terima kasih untuk renungan singkat. Saya nyembahkan sampai sini. Ya, terima kasih.